Hi guys, welcome back to my channel. So kali ini aku mau ngajakin kalian untuk unboxing. Jadi aku dapat produk dari Instax. Instax ini lagi ngeluarin produk terbarunya. Aku penasaran banget dan pengen ngajakin kalian untuk unboxing banget. Let's go. Mari kita buka. Tara, yes, ini dia. Jadi Instax ngeluarin produk terbaru mereka, namanya Instax Mini 40. Bentukannya digambar seperti ini. Aku penasaran juga pengen lihat isinya. Mari kita buka. Wow, jadi aku dapat kamera pastinya. Instax Mini 40 ini bentuknya kayaknya memang klasik tapi tetap kelihatan stylish seperti biasa Instax. Dan di sini juga aku dapat shoulder strapnya dan juga maskernya. Maskernya ini tuh sama juga motifnya kayak shoulder strapnya ini. Jadi benar-benar kalian bisa kelihatan stylish. Terus di sini juga dapat kontak sheet-nya juga instant film dan Instax Mini juga. Bisa banyak jepret-jepret nih. Yuk kita buka bentuk Instax Mini 40 ini seperti apa aslinya. Wow. Kameranya bentuknya klasik banget kayak Instax yang lainnya, tapi tetap kelihatan modern dan stylish apalagi kalau misalnya udah pakai shoulder strap ini. Oke, langsung aku coba aja pakaiin baterainya dan kita coba selfie-selfie. So, aku udah isi baterai dan tadi isi untuk filmnya. Mari kita nyalakan pertama kali untuk Instax Mini 40 ini. Yuhu! So, jadi aku udah cobain Instax Mini 40 ini. Memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu One Touch Selfie Mode. Selfie jadi lebih mudah tanpa membutuhkan tools tambahan. Yang kedua yaitu selfie mirror, jadi memudahkan untuk berselfie. Oke, jadi aku akan mencoba untuk pakai shoulder strapnya dan maskernya juga. Yay! Langsung tinggal dipakai deh di sini dan juga ada maskernya. Auto stylish. Oke guys, jadi aku sekarang mau OOTD dengan Instax Mini 40 ini. Jadi setelah aku menggunakan Instax Mini 40 ini, memang hasilnya nggak mengecewakan. Yang pasti gampang banget untuk selfie karena di sini ada mirror-nya. Jadi bisa langsung ngaca seperti kita lihat di handphone. Dan hasilnya pun bener-bener automatic exposure. Jadi tadi aku motoin salah satu fotografer dan videograferku, Angga. Dia tuh memang di tempatnya tuh backlight, tapi hasilnya sama sekali nggak backlight dan hasilnya bener-bener bagus. Dan Instax Mini 40 ini lagi ada launching package yang berisi 1 unit Instax Mini 40 kamera, 1 unit shoulder strap, dan 1 unit masker dengan motif senada, di mana launching package ini senilai Rp1.499.000. Selain itu, kalian juga bisa dapat Instax Mini Contact Sheet dan 2 Instax Mini Plane. Jadi, gampang banget buat kalian untuk berselfie-selfie tanpa batas. Jadi buat teman-teman yang pengen dapetin dan pengen terlihat keren juga dengan Instax Mini 40 ini, kalian bisa dapetin di Instax Official Store, Instax E-commerce, dan distributor resmi dari tanggal 21 April sampai 9 Mei 2021. Thank you guys for watching my YouTube channel. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.